Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi di channelnya Karim Al-Fatih ya, channel yang berbagi pengalaman seputar bonsai kelapa dan seputar hobi. Nah, sore ini saya akan melakukan program ulang daun ke original Nungging ini ya. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat yang ini. Sebelumnya saya program original Nungging ya, tapi ternyata pada awal pertumbuhan tunasnya dia tidak tumbuh dari bawah sini ya, sesuai yang saya harapkan. Dia malah tumbuh di tengah sini, makanya separuh sabutnya ini saya kupas. Jadi semi original Nungging ya. Ya, sebelumnya saya mau buat original Nungging tapi malah jadi seperti ini. Nah baik, ini langsung kita lakukan program ulang daunnya ya. Daunnya sudah terlanjur tinggi. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Oke, langsung kita mulai program ulang daunnya. Ikutin terus videonya. Ting sama pisau. Potong. Dan nanti pada saat daunnya terlalu tinggi, kita mangkasnya terlalu pendek, terjadi patah sampai di dasarnya. Kita kurangi saja yang di tengah, langsung kita potong. Hati-hati ya, sampai terkena pisau. Ini kelapa hijau ya, tapi jenisnya saya kurang paham. Tapi ini daunnya dan tekstur batangnya kalau sudah tumbuh tuh keras ya. Yang jelas tumbuhnya ke atas, tidak ke samping. Nah juga posisinya kemarin yang terlalu rapat ya. Nah ini kalau dipikir nunggingnya hampir persisi ya, jadi agak sulit untuk melakukan penyayatan ya. Nah jadi sebelumnya dia rapat, terlalu rapat ke batoknya, jadi agak susah saya melakukan penyayatan. Dan ini sudah agak maju, jadi akan program supaya kedepannya nanti lebih mudah kita melakukan penyayatannya. Kita buat bertingkat dulu pemotongan pelepahnya, karena yang di tengah rentan masih muda, jadi fungsinya tetap sama untuk menahan kalau nanti tersenggol atau apa supaya tidak patah, dan untuk membuat bonggolnya nanti tumbuhnya seimbang rata, dan juga sebelum melakukan program daun seperti hampir sama seperti tebas ekstrim itu ya, kita harus tahu dulu kondisi si bahan yang akan kita kerdilkan daunnya, apakah posisinya sehat. Biasanya ditandai dengan tumbuhnya tunas baru ya. Kayak ada tanda-tanda seperti itu, berarti tanda-tanda pertumbuhannya normal, dan langsung kita lakukan program daun seperti ini ya. Nah ini kawan, si semi original ya, nah, masih seperti ini. Nah, tapi untuk akaran ini sudah kuat, sudah kokoh ya, karena sudah saya expose, dan mudah-mudahan nanti tumbuh daunnya bisa sesuai yang saya harapkan. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa dibantu like, comment, dan di subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang, dan terima kasih untuk yang sudah selalu mensupport. Salam pemula yang pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.